Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami, Mada Family. Hari ini kami akan menuju Spekta Merbabu. Ada acara halal bihalal, forum camper fan. Dan infonya ini lintas provinsi. Cui. Jadi diperkirakan ada 200 mobil lebih nanti ada di sana. Seperti apa keramaiannya, seperti apa keseruannya. Lah, cepat tonton terus video ini ya. Jam 5 ini. Oh, sorry, setengah 6. Kita baru sampai di Popeng. Kurang sedikit lagi nih. Baru nyampe Spekta Merbabu. A few moments later. Ini udah sampai di Spekta Merbabu, cuy. Posisinya udah banyak sekali. Mobilnya kita cuman untungnya dapat lahan lumayan nih. Udah gak kelihatan lagi, gak bebas lagi nih syutingnya ini. Oke, ini rencana saya mau menggelar set awning.
guys, sekarang jam 7:30 guys. Kita sudah selesai mendirikan tenda. Ini dari side awning kita kasih panel-panel, namanya apa itu kalau nggak salah itu annex cuy. Saya pakai desain jendela. Ini buatan teman saya sendiri, tapi desainnya saya gambar sendiri cuy, pakai 3D cuy. Ini ada pintunya. Kemudian ada jendela di sini cuy. Ini bisa ditutup cuy. Ayo semua pada makan dulu. Makan dulu, Dek. Pedes ya. Pak, ramai sekali coy suasananya cuy. Saya juga baru tahu kalau sekarang tuh kan tanggal 13 ya cuy ya. Ternyata Spektamer Babu ini launchingnya besok cuy, tanggal 14 cuy, 14 Mei 2023 cuy. Dari berbagai komunitas campervan di sini semua cuy. Ya, di Spektamer Babu. Terima kasih sebelumnya kepada para mewakili dari panitia dari Forum Campervan Jawa Tengah. Iya, di tengah-tengah kita ini ada beberapa ketua perwakilan dari komunitas. Kalau di rumah pelangi-pelangi ciptaan Tuhan ya. Kalau di sini pelangi-pelangi ciptaan Tuhan ya. Betul. Ya, tadi ditanyakan tentang Camping Adventure Family. Ya, sebenarnya di Camping Adventure Family itu tidak ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Om Widi yang mewakili dari Om Widi. Terima kasih dari Jogjaraya. Oke ya, tadi Om Widi. Selamat malam. Hai. Makan apa kamu? Makan snack. Bikin kopi kita ini, cuy. Ya, udah mati ternyata. Ini adalah suasana di dalam tenda. Jadi ini side awning, terus dilengkapi sama panel dindingnya ini cuy. Ini luasnya segini nih untuk mobil Agya ini. Ini cuman 3 meter sama tingginya ya, cuman 2,5 meter ini. Ini 2 meter ini, 2 meter. Wah, panitia lagi pada nyanyi itu. Di sini ramai sekali. Kalau untuk tidur nanti malam, kami akan tidur di dalam mobil aja cuy. Sini udah pakai mode sleeper car di sini. Kita udah pakai busa ini. Nanti ibunya tidur di sini, anak-anak di sini. Cukup muat kok cuy. Ayo cuket tadi. Selamat malam cuy, sekarang udah malam nih, pukul 10:30. Masih aja tetap ada yang berdatangan terus cuy ke arah sini cuy. Sampai 4 mobil nih cuman baris nggak dapat tempat cuy. Saya barusan dari panitia penyelenggara situ, dari pihak Spekta, tercatat sampai jam sekarang ini jam 10:30 itu sudah ada 162 mobil masuk ke area sini cuy, di area Spektamer Babu cuy.
lihat cuy, tenda semua isinya cuy. Wah. Nah, saya ngecamnya di sini cuy. Kebetulan saya, waduh, beruntung sekali sampai sini tuh maghrib lebih sedikit cuy. Kebagian tempat yang, aduh, lumayan lah. Bukan lumayan sih, cocok banget ini. Masih mending lah infonya sih. Tempat yang indah itu ada di atas-atas itu cuy. Cuman ketika saya kesini tadi sudah penuh cuy, nggak ada tempat cuy. Jadi sudah mending sih dapat tempat di sini. Nih tenda saya nih cuy. Anak saya baru ya cuy ya. Ini saya desain sendiri. Polanya saya desain sendiri dan dibikinkan sama teman saya namanya Ian cuy. Mekaniknya cuy sama penjahitnya cuy. Ini terdiri dari pintu ini cuy. Ada pintunya. Buka kalau mau digulung bisa, ini ada talinya. Karena dingin ini saya tutup cuy. Ini ada jendelanya. Dan jendela ini kalau dibuka ya cuy ya, itu ada ini cuy, ada apa tuh namanya, anti serangga masuk cuy. Wah, anti serangga apaan? Oh, kalau ini dari dalam cuy. Maksudnya nyamuk dari luar nggak bisa masuk ke dalam sini cuy. Dan ini tembus pandang nih cuy. Tapi karena malam ini dingin, kami tutup cuy. Kasihan anak-anak. Buat yang tanya, kak lampunya apa yang dipakai kalau camping nih? Saya kalau camping nih pakai lampu 50 watt, lampu tembak ini cuy. Lampu LED 50 watt, lampu tembak. Ini lumayan terang sekali cuy. Ini lampu utama kami cuy. Terus untuk lampu apa namanya, untuk buat rame-ramean kayak RGB kayak gini cuy, saya cuman pakai ring light cuy. Saya sebenarnya ada satu lagi ring light persis seperti ini, cuman saya males pasang ini, satu aja lah, udah cukup mewarnai sih. Kalau pengen bagus ya, ini cuy, kalian bisa beli lampu yang seperti kafe-kafe itu cuy, bulam-bulam warna hangat, warna warm merah itu cuy. Wah, jam 11 malam, masaknya sosis bakar.